Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Barisan Jawatankuasa Masjid Al-Ilmi Sungai Bombang Pelih, tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita solat subuh Jumaat, disambil dapat sama-sama kita sambung kuliah minggu kita. Untuk maklumat semua, pada minggu ni kita akan masuk bab jenazah ni, kita akan habis, ada lagi 2-3 bab kecil berkaitan dengan bab jenazah ni. Cuma tajuk kita ni berkaitan dengan larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Cerita dia ni ada dalil, ada hujah berkaitan dengan kita nak simpan jenazah, kalau boleh hindarkan, jangan kita simpan ataupun kita kebumikan pada 3 waktu. Bila selain pada waktu ni, bila ke waktu yang Nabi larang, kita tengok lagi waktu bila yang Nabi larang kita simpan jenazah tu. Jadi itu yang pertama. Sebelum saya nak pergi ke tajuk hari ni, kita akan tengok tuan sikit tentang keutamaan solat 5 waktu. Itu macam mana, tentang apakah kelebihan kita mai solat berjemaah, apakah kelebihan kita mai di sini tuan, mai berjemaah di masjid, dan apakah kelebihan, apakah keutamaan, apakah pahala, apakah apa tu ganjaran yang Nabi bagi dan Allah bagi kepada kita tuan. Keutamaan solat 5 waktu. Solat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan solat 5 waktu. Pertama, solat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Sebab apa kita solat ni? Benda yang punya solat ni benda yang kedua selepas kita mengucap 2 kalimat syahadah. Kita Islam saja mengucap, kan apa kita buat? Kita semayang dulu. Tak ada mana orang yang lepas mengucap ni dia pergi buat haji, pergi buat umrah, kan? Tak, bukan. Dia semayang dulu. Jadi kita pun, kalau kita ni beriman, kita ni Islam, lepas kita mengucap ni kita kena solat. Itu benda yang patut kita buat. Tapi orang kita ni dia tak apa-apa nak semayang, kan? Tak apa nak buat. Kadang puasa tu puasa betul-betul, kan? Jaga betul-betul puasa, makit sahur, kan? Puasa, buka puasa, jaga betul-betul. Tapi kalau bak semayang, dia gali, dia alpa. Sepatutnya kita ni benda semayang kita pulut betul. Jadi benda pertama tuan kita kena jaga solat. Itu benda yang Nabi apa yang Nabi beritahu pula, akhirat nanti benda yang apa yang akan ditanya pada hari kiamat, solat dulu. Dia tak tanya mana duit kita ni, tak mana bayar zakat dak lagi, pergi buat haji ke dak lagi. Dia akan tanya tu kemudian. Cuma benda yang utama, solat dak lagi. Kalau kita solat, alhamdulillah kita dah terlepas dah. Kita dah selesai dah satu bab yang besar. Kalau semayang pun kita dak, kita akan tersangkut. Benda lain pun lagi sangkut tuan. Kalau semayang pun dak, benda-benda lain pun jadi kalau kabur tuan. Jadi pertama sekali jaga solat. 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal?" Jawab beliau, "Salat pada waktunya." Dalam banyak-banyak amalan ni, benda apa yang paling terbaik, lebih bagus, lebih apa tu afdal? Solat pada waktu dia, Nabi jawab. Semayang ni pada waktu dia. Bukan semayang bila nak masuk habis-habis hujung subuh lah. 7:30 pun nak semayang, 7:45, bahkan kadang pukul 9 pun semayang. Ustaz, baik juga lah kami semayang. Baiklah pada orang tak semayang tu eh. Tapi bukan lagu tu tempat semayangnya. Semayang bila? Pada waktu dia. Kalau subuh pukul 6:17 ni, kita main berjemaah di masjid. Itu tempat dia. Kalau maghrib kan, azan pukul apa? 7:30 lah kita semayang. Ni dah 7:45 dah lagi, 8 suku dah lagi, 8:45 tu dah habis waktu dah, baru nak semayang. Jadi jaga solat pada waktu dia. Solat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab.
Lepas solat tu baru kita berbakti pada mak ayah kita. Itu tanggungjawab kita. Kalau mak ada lagi, ayah ada lagi, berbaktilah pada mereka. Itu benda kedua selepas solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Nampak hadis Bukhari, jihad ni bila? Nombor tiga, tuan. Orang kita ni pantang. Jom pergi jihad. Jom. Mana? Oh, Syria, Palestin. Mana lagi tempat-tempat lain? Tapi bila tanya mayang, mayang tak? Tak mayang pun. Oh, tak jadi. Kena semayang dulu. Bawa pergi jihad. Ini tak? Jihad-jihad kemas bagus. Tapi semayang tak? Tak jadi apa, tuan. Pertama sekali, kena jaga solat. Solat pada waktu dia. Kemudian, kalau kita berjihad tak mana pun, hebat tak hebat, tiba-tiba ada mak ayah, kita tak berbakti, tak guna juga. Kita solat dulu, kita berbakti pada mak ayah kita. Tolong mak ayah kita. Beri ziarah dia. Dan juga berilah apa tu pertolongan, tanggungjawab kita kepada mereka. Kemudian, yang ketiga baru jihad. Itu yang sebetulnya. Hadis Bukhari. Jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, solat lima waktu mencuci dosa. Solat lima waktu ni dia mencuci dosa kita, tuan. Kan? Dosa kita banyak, dosa keri, dosa yang kita ralit, tak perasan. Kan? Jadi banyak dosa kita. Salah satunya dengan solat ni menghilangkan dosa kita, membersihkan dosa kita. Dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Satu ketika tu Nabi tanya kepada sahabat, bayangkan depan rumah kita ni ada sungai. Kita mandi berapa kali? Lima kali mandi dalam sungai tu. Sekali mandi pun seronok dah, bersih dah. Kalau kita lah mesti timur dah, subuh sekali, maghrib sekali. Bersih dah, wangi dah. Pus sabun semua cuci bersih. Tapi kalau bayangkan, sehari lima kali mandi. Nabi tanya, ada tak kotor lagi? Ada tak benda daki-daki ataupun kotoran di badan kita? Nabi tanya kepada kita, kalau mandi, lima kali sehari. Setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat lima waktu. Dengannya, Allah menghapuskan dosa. Hadis Bukhari, macam itulah juga dengan semayang. Lima waktu sehari semalam, subuh sekali, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lima waktu ni main semayang, apa jadi? Bersih, 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 bersih. Bahkan nanti tak ada kotoran atau apa pun. Tu kita mandi. Sama juga dosa kita ni pun akan hilang, hilang, hilang. Tapi syarat dia bukan dosa besar. Dosa maksiat, dosa apa tu, kemungkaran, dosa bunuh orang, berzina, apa-apa. Yang tu kena minta ampun kepada Allah. Taubat nak surah betul-betul. Ni dosa apa? Dosa-dosa yang ringan. Itu Allah buang, buang, buang. Menghapuskan dosa. Ketiga, solat lima waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara solat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis Muslim ni diteli dengan hadis yang pertama tadi. Kita sembahyang lima waktu, dengan lima waktu pula Allah buang dosa kita. Antara Jumaat ke Jumaat, kemarin ni Jumaat, pergi Jumaat pula nanti tu Allah buang dosa kita. Kalau kita solat Jumaat ke Jumaat, antara Ramadan, Ramadan tahun lepas kan, main Ramadan pula tahun ni, Allah buang dosa kita. Janji benda tu bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, kena minta ampun kepada Allah. Kena taubat dan surah yang sepatutnya kita minta kepada Allah. Menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, solat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis Abu Daud, apa cerita pagi ni lah, tuan-tuan main masjid, main dari lorong mana-mana tu, nak keluar lorong tu, berlubang sebagainya, kita ni sulit kadang-kadang, lampu motor pun tak terang. Kemudian kalau ada pula tu, apa tu, peluk pula, terpadam pula, nak jalan kaki main lagi, sulit. Maghrib, sepanjang malam, main juga masjid. Apa jadi? Allah bagi kepada kita cahaya pada hari kiamat nanti. Susah kita main masjid pada waktu malam, waktu pagi awal gelap tu, Allah memudahkan kita dapat cahaya pada hari kiamat. Jadi jangan kita risau, tuan. Apa yang kita buat di dunia ni, amalan kita ni,
akan dihitung walaupun sebesar zarah. Orang tak nampak pun, tapi benda tu Allah akan kira. Amat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Hadis Muslim, kita dah sembahyang kan, rupa-rupanya setiap kali sujud tu Allah angkat satu darjat. Subuh tadi berapa kali sujud? Dua rakaat. Satu rakaat sujud tu dua kali, empat kali sujud kan? Dah empat darjat Allah angkat. Qabliyah tadi, solat sunat sebelum subuh tadi kita buat. Dan apa tu, kemudian kita pergi tahajud pula malam, kita buat witir pula, kita buat solat duha pula sekali lagi. Dan semua ni tuan-tuan tidak lain, Allah angkat darjat kita setiap kali sujud. Jadi perbanyaklah solat tuan-tuan. Dan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan solat lima waktu ni rupa-rupanya kita dekat dengan Nabi. Bahkan mudah masuk syurga. Kita dengan Nabi tu jauh 1,500-1,400 tahun lepas. Tapi kita mudah tuan, dan dengan solat ni kita boleh duduk dekat dengan Nabi dan di akhirat kelak. Dan mudah kita masuk syurga. Macam mana tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Suatu ketika ni sahabat Nabi kan, dia bawa ayat kepada Nabi untuk malam. Cerita dia, Nabi bagi malam buat tahajud, dia bermain ayat kepada Nabi. Dia bagi Nabi buat apa tu wudu, laksanakan wudu dia. Kemudian Nabi tanya kepada dia, ada apa-apa nak minta tak? Ada hajat apa-apa tak? Dia tanya kepada sahabat tadi. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Apa dia minta? Dia minta bagi dekat dengan Nabi dekat syurga nanti. Itu permintaan dia. Ada lagi lah lain? Ada, yang itu saja. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Jadi macam mana? Perbanyak sujud. Sujud banyak tuan. Sujud banyak ni apa? Solat. Bukan kata jariku tu banyak sujud je. Itu bukan. Itu sujud lain. Syukur sebagainya. Tapi sujud solat kita ni. Kan? Sujud semayang tadi. Subuh tani. Kan? Sekejap lagi. Main zuhur pula. Qabliyah tanu. Ba'diyah tantu pula. Saya main apa? Apa tu solat tadi masjid tantu pula. Perbanyakkan. Kawasan masjid kita ni perbanyak. Dekat lok sana boleh buat. Belakang boleh. Depan boleh. Kat rumah kita. Tak mana-mana pun boleh buat. Hatta kat atas benda pun boleh. Atas hilang raya pun boleh. Atas tanah, atas pasir pun boleh, tak mana-mana pun. Kecuali bagi semua tu bersih. Kalau benda tu ada najis, dijambal di bilik ayak, itu sudah tempat yang dilarang. Tempat-tempat lain, pilih tak mana-mana pun, boleh kita solat. Ketujuh, berjalan menuju solat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Kita main masjid tuan, Allah angkat derajat kita. Allah beri pahala, Allah buang dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijadikan Muslim. Yang mana tadi, kalau kita ambil wuduk di rumah, syarat dia dikira pahala tuan. Lagi jauh dekat rumah, lagi banyak pahala untuk dapat. Pahala banyak, derajat Allah angkat. Dan dosa Allah buang tuan. Semua tuan-tuan Luqman ni, berapa tahun dah main masjid? 10 tahun dah. Tapi macam mana? Main ambil uduk, tang bilik ayak tu. Boleh tak? Boleh. Tapi langkah tu tak kira. Dekat bilik ayak pancok tu nak main ke semayak ni, mungkin 15 langkah, 20 langkah. Banyak tu saja yang Allah buang pahala kita. Allah angkat derajat kita, Allah beri pahala. Kalau tuan ambil rumah kat belakang tu, kat simpang apa tu, hot tray tu kan contoh, kira tak berapa langkah. Kalau main ni motor, cuba nanti isu besar ke, dia kaki dia tengok, jauh ustaz, cuba kira tak. Nah, abang kata, satu langkah tu dia agak rajin. Satu langkah dibuang dosa, satu langkah diberi pahala. Tuan. Kena tu kira, tu dia akan 1,000 langkah. Itu tuan bayangkan kita, Allah angkat rajin kita. Allah beri pahala kita, Allah buang dosa kita. Tuan. Dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Kelapan ni pula, kita dijanjikan tetamu di surga.
tetamu ni VIP lah, yang mana yang istimewa kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Hadis Bukhari macam mana? Kalau kita duduk main masjid pagi, duduk main masjid petang, sore ni petang lah, malam pun sama. Apa jadi? Allah buat tempat kita tempat khas untuk tetamu di syurga. Pi pagi ada, pi petang pun ada tempat khas tu. Kalau kita mungkin dangau ke, rumah ke sebagainya, tu pulang pada Allah. Tapi ada tempat khas untuk kita yang duduk main masjid pagi petang ni. Mu di syurga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Hadis Bukhari sama dengan di awal tadi, tuntut syarat dia kena ambil wudu elok sempurna, bukan cincin pergi bilik air tu basuh ikut dan dia kan, tak apa, tak tepat kan, basuh pun cincai ikut tak apa, tak betul bukan, kena baguskan wuduk kita. Kemudian kita solat kita pula kan, apa jadi antara solat ke solat tu, alhamdulillah dosa kita subuh ni kita buat elok, ambil wuduk elok, semayang berjemaah clear semua, nak pergi ke zuhur lagi Allah buang dosa kita zuhur tu main kan, betul main pula asar, zuhur ke asar Allah buang dosa kita, asar ke maghrib Allah buang, maghrib ke isyak buang, isyak ke subuh Allah akan hilang hilang hilang. Jadi kelebihannya kita solat berjemaah, solat apa tu lima waktu ni. Ikutnya ke-10, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Hadis Muslim sepanjang waktu kan. Nampak kata kalau semayang ni insya-Allah clear kan. Jadi macam mana ambil wuduk elok, kemudian khusyuk dalam semayang, rukuk tu bagi betul-betul yang tidak tamanina. Jangan semayang kita buka, semayang ciri caplin, semayang bentuk ayat pula, semayang elok-elok. Dan kemudian antara setiap waktu tadi tu kan, setiap masa sepanjang masa Allah buang dosa kita, Allah sayang kita kan. Ini cerita dia. Nak Allah sayang kita, kita kena sayang diri kita dulu. Ni Allah sayang kita, tapi kita pula tak sayang diri sendiri. Jadi tuan-tuan kalau boleh tuan, jaga lima waktu ni, bagi betul-betul tuan. Ini tajuk minggu lepas tuan. Itu kaitan kita dalam kaji sikit. Larangan mensolati jenazah munafik. Iaitu yang terkenal munafiknya. Memang jelas kata dia ni munafik. Kita belajar minggu lepas. Saya setuju sikit. Dan janganlah sesekali kamu mensolatkan jenazah salah seorang di antara mereka. Itu orang-orang munafik selama-lamanya. Kalau dia ni orang munafik, tak boleh semayang jenazah dia. Itu satu. Kedua pula, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Semayang jenazah dia pun tak boleh, pi kubur dia, berdoa atas kubur dia pun tak boleh. Nah, abang kata betapa hinanya, betapa teruknya orang munafik ni. Yang mana nak semayang jenazah dia pun tak boleh, bahkan nak pi doa pun tak boleh. Kemudian sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Surah Taubah ayat 24. Cuma zaman Nabi sendiri pun, para sahabat ni pun tak tahu siapakah orang yang betul-betul munafik. Apa buktinya? Umar sendiri, Umar Al-Khattab khalifah yang kedua ni, dia pun takut nama dia termasuk dalam list yang mana Nabi kata. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi ni, seorang saja yang simpan nama-nama. Nabi beritahu, si pulan munafik, si pulan munafik. Siapa dia tak tahu? Dia seorang ni saja yang tahu. Siapa dia? Huzaifah Ayaman. Dia yang tahu. Cuma satu hari tu, Umar Al-Khattab jumpa. Wahai Huzaifah, tolong beritahu aku. Aku ni orang, nama yang ada Nabi bubuh lah dalam senarai orang munafik. Huzaifah tak beritahu awal tu. Tapi dah didesak-desak. Lagi kali dia pun, kalau engkau tiada, selain kau aku tak jadi, dia kata. Nama engkau tak ada, tapi kalau nama orang lain aku tak jadi. Kali tu yang dia beritahu kepada Umar. Cuma tuan nak beritahu tuan, Umar ni walaupun dijanjikan syurga sahabat Nabi, dia pun takut tuan. Kut-kut nama dia ada dalam list nama orang munafik. Cuma cerita dia zaman kita lah ni, kita pun tak tahu siapa dia munafik. Sifat munafik tu mungkin ada,
cakap lagu lain kereta, janji lagu ni buat lagu lain, dan tipu orang merata, tu sifat-sifat munafik dah. Tunjuk dekat orang kan, depan kita lain, belakang kita lain, itu sifat munafik. Cuma nak kata dia tu munafik 100%, kita tak berani. Tak jadi apa, kita tak ada apa tu, apa mungkin kita tak buat, tak ada hak untuk nak kata orang munafik. Cuma sifat munafik kita hindarkan, takut-takut ada dalam diri kita. Okey, ni tanya tentang hari ni. Larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Jadi cerita dia hari ni tak boleh simpan jenazah orang meninggal ni dalam waktu 3 waktu ni. Bila kata tuan? Pertama sekali hadis Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan solat sunnah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin. 3 waktu ni sembahyang solat sunat mutlak tak boleh. Tunggu sat. Rajin tak mana pun tunggu sat. Dan juga jangan simpan jenazah pada 3 waktu ni. Iaitu pertama ketika matahari baru terbit sehingga sudah naik ke atas. Bila tuan-tuan, kalau lah ni 7-5 minit kan, lah ni boleh buat subuh lagi. Saat lagi ni pukul 7.33 waktu subuh dah habis. Jadi bila 7.33 tu ketika matahari tengah naik sampai pukul 15 minit ke 20 minit sampai pukul 8 tuan-tuan, jarak setengah jam tu lebih kurang waktu haramnya kita sebarang solat. Dan juga jangan kita simpan jenazah ketika itu. Kalau solat tahiyatul masjid, ya boleh. Bawa main masjid pula, terlupa kunci, balik mayang tadi kita 6.45 habis subuh, pipi-pipi-pipi, Allah terlupa kunci rumah, patah balik 7.15 minit. Dan ambil kunci dalam masjid, kalau boleh juga sebaiknya solat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Itu diperbolehkan. Itu teman waktu itu yang pertama. Kemudian Nabi beritahu lagi yang kedua di sini, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Kalau tuan-tuan bubuh apa tu pacak satu tiang, tiang ni tak ada bayang-bayang. Matahari duduk betul-betul ke atas tiang tu. Kita berdiri pun tak ada bayang-bayang apa, terpacak atas kepala kita. Itu waktu terakhir ketika solat duha. Dan waktu itu tak boleh kita buat sebarang solat. Dan juga tak boleh simpan jenazah ketika matahari merombak ketika tu. Bila selepas zuhur masuk waktu zuhur, selepas itu boleh kita buat solat jenazah. Bahkan boleh kita solat zuhur dan sebagainya. Yang kedua, ketiga pula, ketika matahari hampir terbenam. Bila kalau kita maghrib kita pukul 7.32, 7.15, 7.25, 7.20, 7.10 tu waktu kecemasan. Itu waktu dilarangnya simpan jenazah. Dan kita buat sebarang solat mutlak. Kata tuan man maghrib nanti 7.15 pagi motor, ada 15 minit lagi ni, boleh masuk masjid buat solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kita kena buat solat sunat hajat, solat mutlak yang lain tak boleh. Sebab apa? Waktu itu dilarang buat sebarang solat kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni masuk masjid saja pukul berapa pun buat 2 rakaat. Itu dari sahih. Jadi hadis Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Saya tanya 3 waktu ni. Ni hadis yang pertama. Sebab apa tak boleh? Saya tahu dah. Hadis yang kedua cerita bagi rendang lagi, bagi tepat lagi, bagi kita faham. Hadis Muslim. Nabi SAW telah menjelaskan alasan dilarangnya solat pada waktu ini melalui perkataan beliau dari Amr bin Abasah. Kerjakanlah solat subuh, sembahyang solat subuh. Kemudian berhentilah solat ketika matahari terbit. Matahari terbit apa? 7.32. Jangan sembahyang dah. 7.33 tu. Berhenti sembahyang. Kemudian sesungguhnya ketika terbitnya matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Itu yang kita tak boleh sembahyang apa tu solat dua apa sebarang solat tu. Ketika matahari naik tu berada dua tanduk syaitan. Pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah itu solatlah, dan sesungguhnya solat tersebut disaksikan. Selepas itu solatlah solat duha. Boleh. Jadi matahari duduk naik tu dan kita duduk solat lagi. Itu dua tanduk syaitan. Dan orang zaman dulu ni, orang apa tu sembah matahari dengan solat ketika itu. Dan Nabi beritahu lagi di sini setelah itu solatlah. Okay. Kemudian sehingga bayangan naik setinggi tombak. Kemudian berhentilah solat ketika matahari naik tombak ni duduk atas betul-betul atas pacak atas kepala kita, duduk atas kita tak ada bayangan apa. Ketika itu berhenti sembahyang. Kerana waktu itu jahanam bergolak. Neraka jahanam tengah duduk panas, tengah duduk mendidih. Jadi tadi itu jangan sembahyang tuan. Tu kata jangan sembahyang, jangan kita simpan jenazah tengah hari. So kalau tuan perasan orang Melayu kita, sembahyang jenazah berapa? Pukul 11.
dan lah ke sebelah tu 5 minit semayang, kita bawa pergi ke gubuk simpan dia 11.30 12 habis. 12.30 tak lewat. Jarang lah. Cuma kalau kadang tu kalau kih lah, pukul 1 pun tak habis lagi. Tak ada masalah. Sebab apa? Kita mula awal. Tiba-tiba nak pergi simpan jenazah, pukul 1 baru nak pergi simpan, tak tepat. Sebab apa? Nabi larang simpan tengah hari. Cuma kalau kes tertentu, dia ni accident, darah keluar banyak, perlu disegerakan, itu lain. Kalau dia saja-saja nak syok pergi simpan tengah hari, tak boleh. Dan sebab apa? Nabi larang. Dia waktu ketiga pula, matahari condong, apa tu, nak terbenam. Itu ketika masuk ujung asar, nak masuk maghrib. Dan itu pun tak boleh solat, tak boleh simpan jenazah. Sebab apa? Ketika itu berada di antara dua tanduk syaitan. Sama macam subuh tadi, matahari duduk naik, dua tanduk syaitan. Matahari duduk atas kepala kita, neraka jahanam tengah panas, tengah mendidih. Matahari tengah nak terbenam tu, itu pun antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu orang kafir akan sembah matahari. Itu jawapannya. Hadis Muslim. Kok lepas ni ada, kalau kita diberi pilihan ni, sebab apa tadi simpan lepas subuh? Ini jawapannya. Bila matahari dah naik sikit, 8.30-9, simpan dah, tak ada masalah. Sampai apa tak simpan pukul 1 tengah hari? Sebab matahari tadi berada di apa, di atas kepala kita, neraka jahanam tengah panas, tengah mendidih. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Kita pergi, tuan-tuan, menguburkan jenazah. Macam mana, tuan-tuan? Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera. Tuan-tuan, macam mana kalau jenazah tu ringan, 4 orang cukup. Kalau jenazah tu badan sedap, ni ikutlah 4 orang, 6 orang, 8 orang terpulang. Jadi umumnya kita angkat jenazah ni. Kemudian kalau boleh cepatkan. Tak perlu kita lari. Lari pula jatuh, kita tombol hebat lagi. Dan langkah tu langkah yang cepat, langkah yang segera. Itu jawapan dia. Jangan duduk lembang apa, lenggang maklimah sebagainya pula, bukan. Jalan dengan cepat. Itu sunnah yang Nabi suruh kita. Namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Jadi kalau orang duduk iring jenazah ni, memang duduk terus, bukan berdiri, tuan. Dari segi umumnya bila pergi di kubur ni, kita berdiri semua. Semua pun tak larat juga sebenarnya. Boleh duduk, tapi jangan duduk di atas kubur orang, tempat yang seling kubur, tempat kosong lagi. Itu gagal. Kalau boleh tu kan, kita berdiri kan. Kalau mana sah kan. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Okey, ni ada dua jenis lubang, lubang yang lahat. Empat segi sama juga. Lahat ni dia ada ke arah kiblat tu, dia buat celongkang sikit. Kita buh jenazah dalam tu, kita buh papan. Tu yang lahat nama dia. Ataupun syak, kubur empat segi juga, tapi tengah-tengah tu dia buat celongkang kan. Pun sama juga. Ustaz, tempat kami kita ni tak buat lagu ni pun. Kita buh keranda tu dalam tu. Macam mana? Ikut tempat masing-masing. Kita ni mungkin tempat kita ni bendang sebagainya, nak masuk dalam tu sekejap lagi ayak cepat turun, lagi tanah pula oban ke apa kan, dia ada masing-masing sebab tempat ni tempat kuat, ni tempat ni tanah lagu ni. Jadi banyak cara terpulang pada masing-masing. Ada setengah tu buh jenazah terui, ada turun sampai turun keranda. Jadi pelbagai cara. Cuma kalau nak tengok balik, dua cara ni, yang mana yang lahat yang depan tu, yang syak ni empat segi dia ada longkang di tengah dia. Itu beza dia. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati rasulillah atau Bismillahi wa ala milati rasulillah. Okey, jenazah ni kalau tengok kan, salah satunya kita masuk ke arah kaki. Kalau boleh lah. Tiba kat situ ada pokok, ada apa batu ni, sel lain ke apa kan, menyulitkan. Boleh masuk ke depan, ke kiri kanan, mana-mana pun boleh. Dia kata, syarat kena buat lagu ni, sotik-potik, dah. Kalau ke mana pun boleh. Yang mana yang mudah, silakan. Cuma kalau diberi keutamaan, masuk ke kaki dulu. Kalau tak, main ke arah kiblat masuk. Dia tak boleh juga, ke mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Bukan syarat kata, nak kena buat yang demikian.
Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Okey, tausiah ni kita bahasa kita Malaysia ni talqi. Kan? Wahai sipulan-sipulan, bila kami balik nanti akan mai dua malaikat dengan kau, dengan kau takut sebenarnya. Itu talqi yang kita buat lah ni. Sebenarnya talqi tu yang betul sebelum mati. Talqi apa tu? Mautakum la ilaha illallah. Talqi orang yang nak meninggal ni dengan la ilaha illallah. Itu yang betul. Kita pula bila dah meninggal habis perlu talqi. Kita tengok dalam hadis sahih pun tak ada kata demikian. Yang betulnya tazkirah. Tausiah ni tazkirah. Peringatan. Dia dah meninggal dah. Kita ni amal ni. Macam mana nak ambil pengajaran, apa kita nak peringat balik tentang kematian, itu jawapan dia. Macam mana ada dua keadaan. Ketika duk simpan, tengah duk tanam, tengah duk ni, seorang tu dia akan bagi nasihat, bagi tausiah atau tazkirah betul tentang betul jenazah ni. Ataupun dah habis simpan semua, dah habis batu nisan semua, duk sat 5 minit pun boleh mula buat tazkirah. Cuma mesti tak tiap kali meninggal kena buat doa juga. Kadang-kadang kalau hari tu sampai 3 orang meninggal, yang tadi meninggal pukul 11 dia simpan dah, ni meninggal pula asar, orang yang sama juga kampung tu, cukup buat yang awal tadi, yang kedua tak buat dah. Kau selang pula 2-3 hari pula, seminggu pula buat pula. Itu cara dia. Kata apa tempat ni tak kena buat pun apa tu tausiah, tak kena buat tu janganlah. Lah hey, setiap kali kena buat jangan. Tak ada ikatan kata mesti buat setiap kali kematian tak juga. Jadi ikut kita pada patut, ikut keadaan dan juga suasana yang patut, yang patut perlu tuan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan. Nampak ni kita liang lahat ni dalam longkang tadi, tempat segi tadi ada pula longkang kecil dekat dengan arah kiblat tu. Jenazah diletakkan di situ. Ini kita liang lahat nama dia. Di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah lahat tadi jenazah di situ, dia buat satu papan. Dan satu papan, dia papan ke untuk tutup tu. Ini salah satu cara yang pertama. Jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Sunahnya tuan-tuan, kalau kita main 10 orang, 20 orang main, sepatutnya setiap orang tu ambil 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam bagi untuk kita percepatkan. Ni dah tu tengok saja pegang. Kan? Tak apalah, aku bayar dah, dia pengorek liang. Eh, betul lah kita bayar. Tapi percepatkan sunnah Nabi ni, yang mai tu tolong kebal-kebal-kebal bagi pada orang yang dalam tu. Kita balik pula, kita tolong kan, percepatkan urusan perkebumian ni. Kan? Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan. Jadi macam mana tuan? Kubur ni dia berkata sama rata tu eh. Dia buat bagi tinggi sikit. Tinggi pun tak tinggi mana. Sekadar nak tahu kata ini kuburan kan. Tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta. Karena seperti itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap jadi macam mana kubur tu satu bagi tinggi sikit, kemudian dia buat macam satu garisan tinggi sikit bagi apa punuk unta tu. Nabi pernah buat begitu tuan. Muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Jadi masing-masing doa kepada si mati. Berjemaah dah. Tak ada kena dari berjemaah. Jadi masing-masing doa itu yang lebih baik. Cuma kalau nak ajak awal itu boleh. Tapi kalau nak kata hari-hari dia nak kena jenazah, nak kena doa ramai-ramai, tak tepat kan. Sama juga lepas semayang ni, Imam Syafi'i pun habar, lepas semayang boleh berdoa untuk mengajar. Kita kuat untuk mengajar. Tapi dok kita lah ni 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun dah doa kuat. Mengajar apa 10 tahun kan, terbalik kan. Tapi dah itu jadi amalan pendapat mazhab, kita raikan lah. Tempat dia nak doa kuat, silakan lah. Di tempat yang tak doa kuat, ujah dia begitu tu kan. Bila kita belajar agama ni, kita tahu tak mana tempat yang patut kita utamakan. Sini tuan-tuan, makruhnya hukumnya mengerjakan solat jenazah pada 3 waktu tersebut. Jadi tak boleh kita simpan jenazah pada 3 waktu tersebut. Kan? Lebih lagi sikit lagi tuan-tuan. Okey, Imam Asy-Syafi'i berpendapat
boleh mengerjakan solat jenazah bila-bila masa. Siang pun boleh, malam pun boleh. Demikian pula menguburkan jenazah bila-bila masa pun boleh. Secara umumnya boleh kalau dia ni ada keperluan. Jadi kalau diberi pilihan, kita hindarkan tiga waktu tadi tuan. Okey, larangan kebumikan jenazah pada waktu malam. Macam mana ni ustaz? Boleh tak kebumikan waktu malam? Ada larangan Nabi apa tu simpan jenazah pada waktu malam. Saya kita tengok pula ada juga Nabi suruh simpan pada waktu malam. Macam mana nak faham? Larang pun dia, kan? Suruh pun dia tuan. Dalil yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang menceritakan satu hari Nabi SAW berceramah. Lalu beliau menyentuh terkait dengan salah satu sahabat yang meninggal. Dalam ceramah dia tu, dalam kuliah dia tu, disebut tentang seorang sahabat yang meninggal. Kemudian dikafani dengan kain yang tidak menutup seluruh badan dia. Kain dia simpan, kafan tu tak cukup. Aib balik. Jejak balik tentang maruh ataupun simati tadi. Dan dia dimakamkan di malam hari. Dahlah tak cukup kain kafan, simpan malam hari pula. Nabi SAW pun melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah ia disolati, kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya. Hadis Ahmad Muslim. Kalau diberi pilihan pada kita, nak simpan malam ke siang? Siang lebih baik. Dengan kita ni, kalau simpan malam, boleh tak? Boleh simpan malam. Tapi kena cukup lengkap. Macam sahabat ni, kain kapal pun tak cukup, tak panjang sebagainya. Kena simpan malam hari pula. Jadi benda tak clear banyak. Jika lagu tu, baik simpan di siang hari. Itu yang pertama. Ujah, yang pertama. Kemudian kita boleh tuan, saya berisipan sendiri. Imam Nawawi berkata, dalam syarah sahih, berkenaan dengan larangan menguburkan jenazah pada malam hari hingga disolatkan, sebagai ulama mengatakan, sebabnya ialah penguburan pada siang hari dapat dihadiri oleh ramai orang. Kalau kita simpan siang hari, ramai orang boleh tolong semayang dia, boleh pergi ke kubur dia. Kalau simpan malam hari ni, tak ramai mana yang boleh main. Jadi kurang orang yang main semayang, orang pergi tolong simpan jenazah pun tak ramai mana. Itu dalil kata, kalau boleh simpan di siang hari. Cuma kalau kes tertentu tadi, accident, darah keluar banyak, perlu disegerakan, malam pun tak ada masalah. Okey, tapi dalam dalil yang kedua, boleh dikebumikan jenazah di malam hari. Tadi Nabi larang. Kedua macam mana pula? Dan diperbolehkan menguburkan mayat pada malam hari. Kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu dalam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas berkata, telah mati seorang yang dahulu Nabi SAW menjenguknya. Mati pada malam hari. Kemudian para sahabat menguburkannya pada malam itu juga. Ketika pagi beliau bertanya, mengapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Sahabat ni Nabi kenal dia, Nabi apa? Nabi cam dia, Nabi kenal dia. Tiba-tiba dia meninggal, dia pun tak beritahu, simpan malam hari. Kemudian Nabi tanya, kenapa tak beritahu kepadaku? Kemudian beliau pun mendatangi kuburnya di siang hari itu, beliau solat jenazah di kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka menguburkan pada malam hari. Cuma Nabi tegur, awak tak bagi tahu dia saja nak simpan malam. Kalau betul tak disimpan malam, mesti Nabi marah. Awak hampa simpan malam ni. Soalan itu. Tapi tak, kenapa tak bagi tahu aku hampa simpan malam, dia pun nak naik solat berjemaah juga untuk simati tadi. Nampak tuan? Dan jawapan dia yang kedua tuan, ni. Para sahabat pun simpan malam hari. Itu benda tuan, ni. Bahkan banyak sahabat-sahabat disimpan di malam hari. Antaranya Abu Bakar simpan malam, Osman simpan malam, Aisyah simpan malam, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud simpan malam, Fatimah, kan? Jadi ramainya sahabat-sahabat isteri Nabi, kan, simpan di malam hari. Terdapat hadis yang melarang memakam jenazah di malam hari, dan ada hadis yang membolehkannya. Bila tengok balik, tengok macam mana. Kalau kain kapan cukup, ramai, kubur pun korek, okey malam hari, simpan malam pun boleh, tak ada masalah. Percepatkan lebih baik. Tapi kalau tengok, orang kampung kita pun tak ramai ni. Nak tolong mandi pun tak ada orang, pergi beri anak kat KL. Yang ada pun tak ada ni, lepas tu nak import orang kampung sebelah pula, contohlah, banyak kekangan. Kalau lagu tu, simpan di siang hari. Saya cerita tuan-tuan, dua-dua boleh. Tapi tengok pada patut macam mana cara kita nak menguruskan jenazah tadi. Jadi kalau boleh tu, segerakan jenazah tu. Kalau meninggal pukul 1 tengah hari, pukul 2, takkan nak simpan sampai esok pagi pula. Kalau boleh segerakan asap tu. Kalau meninggal untuk asap tu, kalau boleh, segera mungkin. Dan itu jawapan dia. Wallahualam. Dia nak tanya untuk tajuk ini, cerita dia, dua-dua waktu itu boleh. Kalau boleh tu, hindarkan tiga waktu yang Nabi larang tadi. Itu pun bukan kata tak boleh terus. Kalau ada kekangan, cedera, sebagainya,
perlu disegerakan, boleh waktu tadi pun boleh. Yang dilarang tadi pun. Ada orang tanya apa tajuk hari ni? Insya-Allah dalam minggu depan kita akan sambung tajuk baru, larangan ulang talqin orang yang akan meninggal. Dia nak meninggal, kita ajak la ilaha illallah. Hai, dah dengar ni? Duk ulang. Nabi marah kita ulang banyak kali ketika nak ajak orang meninggal. Boleh ajak dia, tapi bukan kita tekan dia. Hei, tak dengar, tak sah ni. Bukan nak sah, dia nak meninggal. Kan, tu jawapan dia tuan-tuan. Itu tajuk kehidupan. Macam mana tentang talqin. Kita talqin ni lepas mati. Tak, talqin ni sebelum mati. Nazak tu. Tu talqin yang Nabi ajak kita tuan. Wallahualam. Ada tuan nak tanya apa untuk hari ni? Tak ada, no? InsyaAllah kita sambung pula pada kehidupan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.